السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله المكرم Al Ketua Umum PBNU Prof. Dr. K. Haji Said Agil Siraj Perwakilan KBRI Kuala Lumpur Para rois dan seluruh pengurus syuriah, cabang istimewa NU, PCINU di seluruh dunia, mobil khusus Sahibul Bait, PCINU Malaysia, hadirin, dan musyahidin, peserta webinar dimanapun Anda berada. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan barakah dan rahmatnya bagi kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat mengapresiasi pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama PCINO Malaysia yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sambutan dalam webinar internasional. Antarro Isyuria Fechei NU di berbagai negara dengan tema diplomasi santri dalam wujudkan perdamaian dunia. Saya menyambut hangat acara ini karena tema ini sangat penting untuk kita bicarakan dalam rangka merumuskan pemikiran strategis para santri menuju tata dunia baru yang damai. Hal ini sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang peran Indonesia dalam turut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti kita fahami bersama, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah dan terus dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakan luar negeri. Antara lain, dengan secara aktif menjalin hubungan baik di berbagai bidang, serta melaksanakan diplomasi perdamaian, baik pada tataran kawasan maupun global. Pada tingkat kawasan, Indonesia terus berperan aktif dan menjadi leader dalam mempromosikan dan menjaga solidaritas ASEAN sebagai kawasan yang aman, damai serta ekonomi dan kesejahteraannya terus meningkat. Demikian pula pada kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga aktif berperan dalam menjaga dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan negara-negara di kawasan melalui berbagai forum seperti ASEAN Regional Forum ARF dan Asia Pacific Economic, Economic Cooperation APEC Sementara pada tingkat global, Indonesia selalu konsisten dalam kebijakan luar negerinya untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan sejak 1957, Indonesia telah aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai penjuru dunia. Saat ini, Indonesia juga dipercaya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Itu semua adalah diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, melalui kerjasama dan dalam forum-forum antar pemerintah. Pada tataran non-pemerintah, santri Indonesia sebagai bagian dari warga negara dan bangsa Indonesia, yang tentunya memiliki potensi yang peduli terhadap masalah-masalah perdamaian dunia, dapat dan perlu memberikan kontribusinya melalui apa yang disebut second track diplomacy diplomasi atau diplomasi jalur kedua yang dilakukan oleh aktor-aktor non pemerintah. Hadirin yang saya hormati. Saat ini dunia sedang menghadapi cobaan besar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu wabah atau pandemi Covid-19. IMF menyebutnya Pandemi ini sebagai krisis like no other, krisis kejahteraan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dalam tujuh dekade terakhir, krisis ekonomi yang mendorong resesi ekonomi global terburuk, dalam delapan dekade terakhir, krisis yang memperlihatkan lemahnya tata kelola kesehatan baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Pandemi ini juga mengubah potret dunia dan akan mempengaruhi tren dunia pasca COVID-19 yang ditandai dengan semakin menurunnya kepercayaan terhadap globalisasi, semakin lunturnya nilai-nilai multilateralisme, semakin meningkatnya rivalitas dan kompetisi antar negara besar, semakin menebalnya nasionalisme sempit dan populisme. Di saat dunia masih berjuang melawan COVID-19, umat Islam dunia juga menghadapi tantangan lainnya. Akhir bulan lalu misalnya kita kembali dikejutkan oleh peristiwa pembakaran Al-Quran di kota Malmo, Swedia. Kejadian ini semakin melengkapi rentetan insiden sulfa di Eropa yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Insiden pembakaran Al-Quran tersebut sangat jelas merupakan ekspresi dari Islamophobia. Secara global, selain pandemi COVID-19, saya mencatat setidaknya ada tiga tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini. Pertama, persepsi bahwa Islam sebagai agama konflik dan kekerasan. Persepsi ini muncul dan berkembang. Karena berbagai konflik banyak terjadi di negara muslim khususnya di Timur Tengah sekitar 60% konflik di dunia melibatkan negara-negara Islam. Lebih jauh Islam telah dipersepsikan sangat buruk di masyarakat barat. Hasil survei Pew Research tahun 2017 misalnya menggambarkan bagaimana pandangan warga di Amerika Serikat terhadap Islam yaitu lebih dari 41 persen warga Amerika Serikat melihat Islam mendorong terorisme dan kekerasan. Lebih dari 44 persen melihat Islam dan demokrasi tidak dapat berjalan beriringan. Hampir 50 persen melihat bahwa sebagian warga muslim adalah anti-Amerika. Di Eropa persepsi, persepsi terhadap Islam juga tidak jauh berbeda. Dari hasil survei di 10 negara Eropa tercatat, lebih dari 50 persen warga Eropa memandang Islam secara negatif. Pendidikan Islam atau yang dikenal sebagai madrasah juga tidak luput dari sorotan. Madrasah sebagai pendidikan khas Islam dianggap sebagai tempat pembibitan ideologi ekstrim. Generalisasi terhadap peran negatif madrasah diperoleh hanya karena orang-orang Barat melihat bahwa beberapa pelaku teroris merupakan alumni madrasah. Cara pandang yang selalu mengeneralisasi dan negatif ini harus kita lawan. Namun di saat yang sama, umat juga perlu introspeksi. Tantangan kedua yaitu meningkatnya tren Islamo Islamophobia di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh serangan atau pelecehan terhadap muslim di AS misalnya di tahun dari tahun ke tahun terus meningkat. Pelecehan terhadap orang Islam di AS pada 2016 meningkat 36 persen jika dibandingkan tahun 2001. Pengalaman yang sama juga terjadi di Eropa. Pada tahun 2017, rata-rata satu dari tiga muslim yang disurvei mengalami diskriminasi dan prasangka buruk atau prejudice. Jika diteliti lebih dalam, diketahui bahwa sumber utama dari kebencian terhadap Islam adalah ketidaktahuan atau ketidakfahaman terhadap apa Islam itu. Al-insanu aduwu jahilu. Manusia itu memang cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Ketiga tantangan besar kita adalah kondisi sosial dan ekonomi umat Islam yang masih sangat memprihatinkan. Pada tahun 2018, hanya 31 negara dari 57 anggota OKI yang memiliki tingkat literasi di atas 90 persen. Negara-negara muslim masih harus berjuang melawan kemiskinan. 350 juta orang di negara-negara OKI hidup di bawah 1,25 dolar per hari. Tingkat rata-rata pengangguran di negara OKI 6% di tahun 2018 atau di atas rata-rata pengangguran dunia yang 5,1%. Data-data di atas saya angkat untuk menunjukkan betapa masih besarnya PR atau pekerjaan rumah kita semua untuk memajukan umat Islam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, berangkat dari tantangan yang kita hadapi bersama tadi, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kita memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menyerukan dan menjelaskan ajaran yang sesungguhnya yaitu Islam adalah rahmatan lil alamin yaitu Islam yang wasatiyah dan tentu Islam yang al sunnah wal jamaah saya melihat setidaknya ada tiga peran santri yang bisa dilakukan dalam menghadapi tantangan global saat ini pertama santri harus terus berperan untuk menjelaskan Islam yang rahmatan lil alamin dalam menjawab tantangan global dan kontemporer al qadaya al muasirah santri harus mampu menjelaskan dan menjadi pembeda menanamkan pemikiran yang moderat yang tewasud, dan melawan pikiran yang ekstrim dan mampu menjelaskan karakter-karakter Islam yang selalu berimbang, tawazun dan toleran, tasamuh. Hal ini tidak terbatas pada isu-isu ibadah ubudiyah saja, tapi juga mencakup isu-isu di luar ibadah murni atau aspek kemasyarakatan ijtima'iyah, termasuk dalam menjawab dan merespon sejumlah pertanyaan tentang pandangan dan kontribusi Islam terhadap berbagai isu seperti demokrasi, peran perempuan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi dan inovasi dan lain-lain. Dalam konteks inilah kita seharusnya bisa menjelaskan bagaimana keberhasilan Indonesia sebagai bangsa muslim terbesar yang cukup sukses di mana Islam dapat berjalan beriringan dengan demokrasi serta kemajuan pembangunan. Penjelasan yang tepat tentang Islam secara perlahan akan mampu mengurangi kesalahpahaman terhadap Islam, termasuk menjelaskan peran madrasah di Indonesia yang berbeda dengan madrasah di berbagai negara Muslim lain. Kita harus membuka mata dunia mengenai model pendidikan pesantren yang selama ini kita jalankan, di mana kita tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu peribadatan. Tapi juga sains dan teknologi di pesantren, pula kita diajarkan nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan yang melewati nilai-nilai keumatan. Dengan cara ini, kita dapat memperlihatkan secara langsung contoh model pendidikan Islam yang senantiasa mengedepankan nilai moderasi, toleransi, dan ajaran Islam yang damai dan tentu serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu saya ingatkan kembali bahwa NU NO adalah organisasi perubahan dan perbaikan jam'iyatu islahin. Paradigma NU selain menjaga tradisi al-mahafadha ala al-qadim salih dan melakukan transformasi al-akhdu bil-jadidil aslah tapi juga harus melakukan perubahan dan inovasi secara berkelanjutan. Al-Islah ila ma huwa aslah thumma aslah fal-Aslah. Oleh karena itu, saya berharap agar kita semua selaku warga NU senantiasa melakukan gerakan perubahan dan inovasi untuk kemaslahatan umat dan membangun pusat-pusat perubahan dan inovasi Marakizul Islah atau Innovation Hub dimanapun kita berada. Kedua santri dan dapat dan perlu berperan aktif, berkontribusi pada perdamaian dunia. Peran ini dibutuhkan untuk memperkuat inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan pemerintah Indonesia yang selama ini sangat aktif dalam berkontribusi kepada perdamaian dunia. Kita sering mendengar bagaimana Indonesia selalu bersuara lantang untuk terus membela Palestina. Kerja pemerintah di bidang diplomasi perlu didukung dan dilengkapi dengan apa yang disebut dengan second track diplomasi. Sebagai contoh, dapat saya sampaikan tentang peran Indonesia dalam mendorong perdamaian, tercapainya perdamaian di Afghanistan yang perundingannya saat ini sedang berlangsung di Doha, Qatar. Saat saya masih aktif di MUI ketika menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama di Bogor yang diikuti para ulama Indonesia, Afghanistan dan Pakistan yang menghasilkan deklarasi, deklarasi ulama untuk perdamaian di Afghanistan, Bogor Declaration hasil pertemuan itu telah turut menyumbang terhadap proses rekonsiliasi nasional menuju perdamaian di Afghanistan. Ulama dan pesantren khususnya Nahdlatul Ulama juga telah dapat dan terus turut berperan dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, di Rakhine State dan Filipina Selatan. Dalam konteks inilah VCINU luar negeri saya yakin dan melaksanakan diplomasi jalur kedua Melalui penyelenggaraan dialog-dialog antaragama, antarbudaya, dan antarperadaban yang menampilkan Islam yang moderat dan toleran, serta kebijakan negara yang mendukung demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok minoritas, di era digital ini diplomasi yang dimaksud tidak hanya berbentuk komunikasi langsung tapi juga bisa melalui media elektronik dan cetak. Ketiga santri harus mampu menjadi perkat persatuan bangsa. Persatuan adalah kunci bangsa kita untuk maju bersama. Upaya kita untuk berkontribusi lebih banyak terhadap dunia tidak pernah terwujud tanpa persatuan nasional. Mentalitas dan semangat untuk bersatu ini harus terus diperkokoh di tengah-tengah adanya perbedaan antar kelompok yang semakin tajam. Persatuan dan kerukunan tidak hanya dalam hubungan antar umat atau organisasi Islam, tapi juga dengan umat agama lain. Wajah santri ulama Nusantara, terutama yang bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama, tetap berpegang pada ajaran dan pemahaman moderat yang yakni Islam yang berada pada garis tengah tidak liberal, tidak sekuler dan juga tidak radikal. La liberalian wala sekularian wala radikalian. Dalam konteks hubungan antar warga NU, dalam antar warga NU mengajarkan prinsip persaudaraan yang meliputi persaudaraan umat Islam ukhuwa Islamia, persaudaraan kebangsaan ukhuwa Watania, maupun persaudaraan kemanusiaan ukhuwa Insania, dan satu lagi untuk NU yaitu ukhuwa Nahdia. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada PCI NU Malaysia yang telah mengambil inisiatif untuk membahas diplomasi santri menuju perdamaian dunia. Semoga acara ini dapat berjalan sukses dan memberikan ide-ide segar dalam kancah pemikiran dan perkembangan Islam. Insya Allah, kita semua akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan selalu mendapatkan kekuatan untuk mampu keluar dari ancaman krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini. إن أريد إلا الإصلاح، وما توفيقي إلا بالله، والله الموفق إلى أقوم الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.